Ini saya bersama teman-teman dari sekolah tuh mau main ke Desa Selasari ya. Kita mau explore terutama tempat kopi. Kita mau belajar sedikit-sedikit tentang perkopian. Yuk, ikuti terus. Jadi iya kan tanuk iya awona sebelum di roasting sortir ini itu di sortir ngapain ini yo itu kopi lah pang ninyukin ini tugas asak itu separa orang ini proses sorting jadi memisahkan separa orang kopi ya buang bayu ada mati lu pas itu ya oke opat kita ke gelas aja begini kalau yang tanpa gula mah nggak ada keluhan apa apa oh gitu nah, itu. Ya, makanya harus berubah oh kedah kopi hitam eh kopi asli Kalau yang lebih ekstrim kalimat lagi nih, jadi orang yang suka minum kopi pahit itu harus diabetes dulu, kayaknya baru mau yang pahit-pahit. Nah, makanya kalau kita belum diabetes, mendingan yang pahit dari awal. Enggak bakal terlalu gitu. Kan ini kan ibu-ibu tadi bilang sama saya, wong saya hidup kan udah pahit katanya Pak, kalau tidak pakai manis aku lebih pahit gitu. Ya. Udah biasa pahit ya pahit, nggak usah repot. Ya teh kan loba jenisna ya teh kan model ke ya teh tinana ngabenter tinana Pak. Biasa nak. Tina level roasting, tina jenis kopi. Jadi level roasting kan ada beberapa level. Aya like teh kakarek asa. Semu koneng. Ta model ieu like. Tah masukna like kan. Like to medium berarti kan rada asa semua iya medium tuh medium tudak dak dan iya medium tudak dak iya medium tudak semua iya nanti cuma hidung saya tik tapi kecoklat iya mah seduh Vietnam drip mana sih si ibu? Mana sih ibu? Oh tuju sortasi sih ibu. Jadi Vietnam drip main-main di 10 gram sampai 15 gram. Terus disimpan 15 gram dia dirata ke. Nah, you know, ulah muncul kok kan ya. Main seduh lagi enggak ujug-ujug kenapa kok. Nah, ini rada ditetegkeun karena kan ieu grade ieuna kasar. Tinggal seduh. Ditakar. Kulan? Ditakar etana. Ditakar. Oh, itu air panas itu. Tah. Yo engke nu abangnya dibekeli. Bedia saleh. Ningali sih ada mah kopi ya. Ningali ada mah kopi dia. Dia ada nanti. Tuh tinggal di saya deh itu na teko na. Tubruk pamina gelas ialah sekitar 8 gram. Terus gula lamun di gulaan bari gula beureum bari gula beras motong ke ka ikan eta kan di kamari ka dieu tapi teu ka dieu terus gula bodas we nya gula bodas judulna teh dapur babari mah kitu teh kalau mungkin aja kan ngomongna aku mah teh tuh gobokan terus mah caprak kuruna mah gula beureum ka jenting di kurud atas jadinya dong bu jadi kisaran 15 gram Bu jam 1 bu 14,7 jam 1 nanti kita penutupan ya siap biasa udah bagi-bagi ratakan sami transfer ada kami diratakan terus rata sampai di seduhan pertama proses blooming
Snake kayak basi rangsa. Set. Kettle leher rangsa. Ai leher naon leher? Leher itu neck. Ai angsa, angsa angsa belah. Wih. Anu itu nyata toy anu bolong tuh. Mantap. Iya cina atas aki ya pak? Wah iya. Terus kelangkungan tadi teh 30 detik. 30 detik kami deui. Wow. Oh, gitu. Per 30 detik. 30 detik. Jadi tadi proses blooming, proses pematangan teh di 30 detik. Blooming. Ieu teh Vietnam drip. Ieu mah ketubruk. Oh, tubruk. Anu itu Vietnam drip. Oh, ada jeung. Cicing keur ningali. Lain ditunya juga Abah buluk. Bisa sekaligus kana. Tah, ieu Vietnam drip terus terus selesai. Ki apa, Dek? Kehalangan, Dedek. Setelah mau boleh keluar ah, ruangan, Dedek. Mahal kan kulantaran tadi ieu mah kasar. Karena mah kan lembut ai kanggo ieu mah kanggo tubruk mah. Jadi mengendap di eta nanehnya. Tuh, dibiar. Ya, merenan si ibu mah ieu masih keneh. Can jadi penikmat kopi. Belum. Ai belum mah kudu ngajar aja kan. Nu penting mah minum kopi bae. Walaupun pakai gula bedana mangga di ieu di nanti di bandingkeun gitu sareng nu biasa. Wah. Kadana mah kan ngangge susu euy Vietnam drip mah. Waduh. Susu heula langsung ditinyuh dina ieu tadina Vietnam drip. Eta namina kopi susu tapi kopi Vietnam drip. Ya malah pakai gula dan kayak susu nah. Abah, wae pamit tuh pengulikan susu. Ya, terus biasa dilihat. Ye, dilihat tadi nak ye. Langsung diuyup buat dia mah habis. Mana gua yang cocok kopi, berarti? Cobi ya, walaupun dia ngangge ngangge gula, iya emang ngangge gula dah, ayo kang mau pemula. Oh pemula mah ngau gula biasa. Wete luwak wete. Nya dianjurkan jangan pakai gula. Kami kalau kesehatan kalau lambung, kalau tensi. Mau air tengah air gula mah. Ada seul nanti tina gula bu. Gula putih. Tahu kami gula kau mah. Tahu gula kau mah. Tayar nyobian ya sekarang. Yang kami hoyong aman mah pisan kopi wungkul walaupun pahit. Nah, itu. Tapi kan jamu anggapan nana. Beli tanggung jawab digigit-gigit mah enggak boleh. Tio saya mama iya. Atau aduh, ieu teh dabu. Pusri, you want this? Aim ah. Ah, aman. Leuh. Pak Asep menyesal ya tidak ikut euy. Ini kan upami tadi ramang ramang kene di luhur tinggal dikocek luhurna. Ya, Bos. Ke ka harandap. Mau beli dikasih anu sok-sok Pusri mah. Mantap. Mau, Dek. Ngopi, Bray. Menikmati kopi. Kopi selur nih buat kawan-kawan yang suka minum kopi boleh coba nih, ini salah satu produk lokal dari Desa Wisata Selasari. Ini salah satunya adalah kopi Desa Wisata Selasari, kopi romantis, mantap. Ini asli ya, ditanam dan diproses di Selasari. Ini juga ada di Cisangkal Robusta Pangandaran. Ini mereknya dari Dusun Mekar Mulia, Bangun Jaya Langkap Lancar. Karena Selasari itu sangat dekat ya, perbatasannya dengan Langkap Lancar. Ini kopi buk. Buk itu burung hantu. Ini mah banyak variannya. Capuk, mantap. Ini semua lokalan ya. Burung hantu sama buk itu sama.